사회 함께 힘들까했어 거울이 밝게 Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini gue akan ngasih showcase ke kalian salah satu unit terbaru di game ini, yaitu adalah Hammer Titan ya, namanya Hammer Titan. Hammer Giant. Kalau di animenya dia adalah Warhammer Titan teman-teman ya. Dan kalian bisa ngedapetin unit ini dengan cara menyelesaikan raid yang kedua, oke? Dan itu lumayan sulit sih, raidnya lumayan sulit ya. Tapi waktu itu untungnya pas gue live langsung berhasil untungnya. Itu pun kayaknya gue di carry sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita akan coba Warhammer Titan ini kayak gimana teman-teman ya. Katanya sih katanya burik, pakai banget. Tapi gue nggak tahu seburik apa. Kita lihat aja langsung kita ke story, let's go. Mantap nih cuy, kita akan main di tempat Outer Wall ya, dimana dia akan melawan Titan Eren, oke? Okay? Atau Attack Titan, kita lihat, oke? Okay? Antara Warhammer Titan melawan Attack Titan ya. Oke okay, coy, langsung aja kita langsung pakai ya, karena dia sekali spawn harganya cuma 500 coy. Quite cheap, dia ground unit kan ya? Yap, dia ground unit dan wah, ini sebenarnya gede sih. Areanya gede loh coy, kalau dilihat-lihat coy, lihat tuh. Areanya tuh lumayan gede loh. Kok dibilang burik ya? Kenapa ya? Kita lihat aja teman-teman ya. Gue gak tau kenapa burik gitu. Padahal area lumayan luas nih. Kita segini aja bisa kena nih. Gila. Taruh sini aja kali ya. Oke kita coba taruh sini. Warhammer. Untuk serangannya sendiri ini level 1 ya teman-teman. Gue gak naikin sama sekali. Dia damage-nya udah 140, SP-nya 5, range-nya tapi cuma 15. Tapi ya oke lah, kita lihat nanti pas udah di upgrade kayak gimana, oke. Wow gila, gerakannya GG sih. Belepak. Belepak. Oke, wah lewat satu cuk. Wah lewat, ini gak bisa cok. Gak bisa, kita harus pakai Ziaya juga ya. Gue tadi mau showcase Ziaya, tapi ya kayaknya semua juga udah pada tahu lah ya Ziaya kayak gimana. Bang Pasif juga udah showcase kan, jadi gue gak usah showcase lah ya. Gue langsung pakai aja di sini teman-teman ya. Sekalian ya paling gue bahas-bahas dikit lah. Tapi tetap aja gitu kan, video kita kali ini tuh lebih memfokuskan ke si ini, si Hammer Giant ya, atau Warhammer Titan. Gila, by the way ini upgrade pertama aja mahal banget coy, 1200, serius. GG juga gitu, upgrade pertama 1200, what? Mahal banget anjir. Tapi serangannya GG sih, efeknya GG banget ya. Dia bikin hammer abis itu jebel ya, namanya Warhammer Titan gitu kan. Oke ini karena meresahkan di belakang ya, gue takut gitu kan. Gue akan pakein si Ziaya ya. Kalau ya sekalian kita bandingin aja lah ya. Kita bandingin gitu kan, Ziaya sama Warhammer Titan gitu. Dimana Warhammer Titan sebenarnya dapetinnya lebih susah, mesti ngeraid, raid kedua gitu ya. Oke, gua akan taruh si Ziaya ini di sini. Hop. Dia AOE teman-teman, sama sih. Cuman cone-nya beda jauh ya. Si Ziaya kayak begini coy. Dan ini gua Ziaya level 20 karena emang gua pengen naikin main gua mentokin. Sedangkan Warhammer Titan dia cone-nya gede banget, gila, lihat tuh. Ini cone-nya sih yang GG sih. Cuman maaf, dia tuh mahal banget, dia 1000. Kita lihat aja ntar teman-teman ya. Apakah worth it apa enggak tuh upgrade 1000? Bah. Efeknya Byakuya emang keren anjir. Ziaya efeknya GG sih. Jujur aja Ziaya nih keren banget coy. Unexpected gitu loh. Unit-unit kayak Ziaya gitu yang bahkan apa ya, tidak disebut gitu ya. Tapi justru Ziaya yang hebat gitu kan di upgrade-nya. Padahal gak disebut gitu, yang disebut Goku Rose, lalu Blackbird yang B6 sama Edward. Tapi justru Ziaya yang hebat loh. Duh, efeknya emang tidak mengecewakan sih. Ziaya keren banget efeknya sumpah. Ayo cepat, gue pengen upgrade ini, mahal banget ini, 1200, dikit lagi nih kita bisa upgrade dia nih. Untuk SP-nya sendiri sih sebenarnya normal ya, 5 ya. Cuman range-nya itu loh kecil banget. Range-nya kecil banget sama gue gak tau nih upgrade-nya kok mahal banget gitu. What happened gitu, kenapa upgrade-nya bisa semahal ini gitu. Oke kita upgrade dulu sekali. 1200, waduh upgrade kedua 2000, gila mahal banget cu. Oh my god, ini cuma bisa 2 kali upgrade guys. What? Serius? 2 kali upgrade mentoknya cuma 400 damage-nya, what? Tapi nambah 10 range sih. Oke. Terus nambah spike hardening-nya itu apaan? Gue gak ngerti dah. Mati gue, udah ada powerful 2 lagi. Kalau gitu gue naikin Ziaya dulu ya. Ntar ya guys ya, naikin Ziaya karena Ziaya bisa upgrade 2 kali. Nah 500 kan easy, gampang lah 500. Ini Warhammer, serius ini upgrade cuma 2 kali. Cuman emang isi, kone gede banget, gila.
Soalnya nggak ngotak gitu guys. Obito kalah gede kayaknya. Kita upgrade lagi Ziaya. Upgrade kedua tuh Ziaya ya. Anjir nih gue sekalian 2 showcase coy. Ya udah gak apa-apa lah. Ziaya ya. Upgrade kedua udah 300 gitu kan damage-nya. Dan efeknya bode. GG. Gak ada obat. Ziaya keren banget. Apa ini damage-nya cuma 400 aja mentoknya guys. Upgrade kedua. Damage-nya tuh nambah 200. Nambah 10 range sudah. SP-nya kayak dikurangin anjir. Wah. Mulai nih gak jelas nih. Gak jelas nih. Apa nih udah upgrade-nya mahal banget. Gila. Ini lebih burik daripada mob kah? Kayaknya dia lebih burik daripada mob dah anjir. Tapi emang ini gede banget sih guys. Dia tuh perhatiin ya. Dia tuh konek gede banget. Jadi kenanya tuh banyak anjir. Kelebihannya di situ doang sih. Ini udah kayak istilahnya kita semi-semi full AOE anjir. Udah hampir 180 derajat anjir dia tuh. Jadi udah hampir semi full AOE gitu gue bilang ya sekarang ya. Karena dia konek gede banget gitu. Tuh lihat tuh. Bisa dapat semua gitu loh. Oke, gua upgrade lagi terakhir. 2300 mentok. Wait, konnya kok jadi begitu? Kok konnya berubah? Wait, konnya berubah ya. Bagusannya tadi gitu, gua demen yang tadi. Kenapa berubah gini konnya? What happen gitu? Why? Kan bagus tadi konnya, hampir 180 derajat gitu kan. Tadi konnya harus gini loh. Tuh harusnya. Waduh, kok jadi begini? Ya sudahlah. Oke, my first impression burik. Burik guys, ini bahkan lebih burik daripada mob sih kalau menurut gua. Pertama harganya mahal. Ada air gua masih tahu Frieza. Iya, jadi ya burik sih guys. Efeknya sih biasa aja juga sebenarnya sih, cuman nah efek itu efek pas keluarin hammernya aja yang keren menurut gua ya, cuman damage, range, SPA dan con-nya burik sih. Why? Kenapa bisa burik gitu karakter yang cuma bisa dapetin dari raid kedua gitu. Kayaknya Zetsu masih lebih bagus dah. Kita pakai lagi dari sini dah. Tuh, persen kayak gini masih lebih GG dah. Gue masih lebih demen kayak begini anjir konnya. Sumpah. Konnya masih lebih bagus. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau dapetin silakan dengan cara raid kedua, tapi ya kalian bisa lihat sendiri lah. Dia cuma 400 gitu ya. Damage maksimum cuma 400 level 1 sih. Level 1 sih kalau level 80 mungkin ya mentok-mentok 700 lah. 700 dan gue enggak bawa on win karena ya enggak berguna juga gitu ya, damage-nya kecil. Gak kecil-kecil banget sih sebenarnya, 400 itu masih lebih bagus daripada kebanyakan B5 gitu ya. Oke, kita coba upgrade si Ziaya-nya sampai mentok ya. Ini Ziaya murah coy. Upgrade pertama 400, upgrade kedua 500, upgrade ketiga 800 nih. Upgrade keempat 1000, upgrade lagi. Upgrade terakhir 1400 lagi. Upgrade yang wih banyak juga anjir Ziaya ya. Baru tahu gua. Ziaya bisa sampai 6 kali upgrade coy. Dan lihat coy, Ziaya bagusnya kenapa? Karena dia jadi full AOE. Dia kalau udah full upgrade dia jadi full AOE coy. Yang bagus kayak gitu dibandingkan ini. Why? Tapi ya paling enggak Warhammer Titan-nya masih lebih bagus daripada B5 kebanyakan lah ya. Kayak Minato biasa gitu. Lalu ada siapa lagi? Jinbe. Ya ini masih lebih ya oke lah ya, masih oke lah. Tapi kenapa mahal gitu? Yang gue bingung kenapa harganya mahal banget gitu. Upgrade pertama 1200 lebih. Upgrade kedua 2000. Buset, gak ngerti lagi gue kenapa bisa mahal begitu ya. Oke, kita upgrade terakhir si Ziaya 1800. Beuh. Full AOE loh guys. Liatin guys. Ini Ziaya full AOE level 20. Damage-nya udah 800. Full AOE anjir. Full AOE, bayangin. Gue taruh lagi dah. Gue taruh lagi karena saking bagusnya menurut gue ya. Dibandingkan Warhammer Titan gitu. Apa nih Warhammer Titan? Tolonglah. Ini gua harap sih ntar di-buff ya, tolonglah. Ini sedih banget sih. Sedih banget sih. Zetsu aja bagus loh yang red pertama loh. Lebih bagus daripada Eren gitu. Entah kenapa menurut gua di update kali ini teman-teman yang paling bagus Goku yang Koku Blackpink nih sama Ziaya. Yang Blackbird B6 gua udah lihat dan kayaknya biasa aja juga gitu ya. Ini Warhammer Titan apalagi gitu, burik banget anjir. Iya, sudahlah. Sangat mengecewakan sih kalau menurut gue ya, si Warhammer Titan ini. Nah ini nih, udah ada attack Titannya, kita lihat oke teman-teman. Attack Titan ya, Warhammer Titan melawan attack Titan gitu, kita lihat oke. Jir, upgrade-nya mahal banget, gak ngerti lagi gue. Upgrade-nya mahal banget, sumpah. Warhammer Titan, buset. 2000, 2300 upgrade keduanya loh guys, gila gak? Upgrade ketiganya maksud gue. Wah, kalah kah gua?
tidak kalah. Gara-gara gue terlalu fokus dengan Warhammer Titan gitu kan. Apa nih Warhammer Titan burik? Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video singkat kita hari ini. Ya kalian bisa nilai sendiri Warhammer Titan seperti apa ya. Burik sih. Sayangnya burik teman-teman ya. Untuk B5 yang didapat dari raid kedua itu burik banget sih. Sedih gitu, damage-nya cuma 400 mentoknya. Udah gitu SPA-nya 5 gitu. SPA-nya normal sih, SPA-nya normal sih. Cuman range-nya itu cuma 20 berapa gitu. Anjir, itu sedih banget sih. Udah gitu cone-nya tadi yang tadinya bagus gitu, cone-nya bagus kayak Obito, berubah jadi cone-nya kayak cone biasa gitu kan. Aduh, jadi sayang banget menurut gua sih. Aduh, tapi ya sudah teman-teman ya. Itu dia untuk Warhammer Titan ya, seburik-buriknya Warhammer Titan ya, tapi tutup aja lah ya, semoga ntar dia di-buff ya teman-teman ya. Paling enggak damage-nya lah dijadiin berapa, kayak 1000 kayak atau berapa gitu, 2000 atau berapa ya. Sudahlah teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya cerita semua teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.